Sebuah video menayangkan perjuangan siswa SD yang menyeberangi jembatan bambu yang sudah miring dengan berjalan jongkok beredar viral di media sosial. Lokasi video itu diambil yaitu di Desa Ujung Gagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram @undercover.id pada Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Perjuangan anak SD di Ujung Gagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tulis akun tersebut dalam narasinya. Dalam video tersebut terekam, para siswa yang berseragam merah putih itu berjalan jongkok di atas jembatan bambu yang sudah miring. Nampak, para siswa harus berpegangan kepada salah satu sisi jembatan untuk menjaga keseimbangan. Sementara, ada satu orang siswa SD yang digendong oleh anggota TNI untuk menyeberangi jembatan itu. Di bawah jembatan itu, nampak tumpukan sampah kayu yang menumpuk sehingga menghalangi aliran air sungai. Setengah perjalanan, jembatan tersebut mulai melandai dan tersedia pegangan.